Ini gelasan anak le, tong dibabetkan, asok dibabetkan gitunya. Mana saya segelasan atau iya mah? Iya temung tilu. Ah mantap. Kayaknya ada mal ayo teh. Mantap. Cimin teh? Cimin teh aci, sarang endong. Atau kedaci dog, sana cimin. Lillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat niat kuring dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang sahabat, saya akan menuju kampung Sukamaju. Alhamdulillah ya, Sukamaju. Jadi perkampungan di sini mah suka pisan mararaju. Mararaju mudah-mudahan lahir batina mararaju. Kemudian dalam segi agamanya mararaju, dalam segi ekonominya juga mararaju. Apa kok nama maju welah gitunya sahabatnya. Dan di sini saya melihat bunga yang sudah langka. Dulu ada di depan rumah saya bunga seperti ini. Entah bunga apa namanya ya. Namun yang jelas tuh bunga seperti ini teh bunga yang sudah langka. Apalagi bunganya juga sedang dihenteupan kupu-kupu seperti ini. Semakin cantik saja ya, cantik-cantik, eraeun sahabat. Kalau dipuji suka eraeun kupu-kupu itu mah. Masya Allah, alhamdulillah pisan ya. Curcor air kalau kesini mah, alhamdulillah. Ke perkampungan ini, terasa cai. Masya Allah, coba lihat sahabat. Pika betahun pisan ini. Nuju naon ji, biasa we nuju ngalongok sawah gitu. Sahabat lamun anu nanya teh. Nuju ngalongok sawah, ye sakedap deui bade dibuat.
Waduh, gini ya, anak-anak sekolah atau warga yang lain biasanya suka menggunakan jalan ini untuk pemotongan. Atau mungkin kalau istilah di kota mah jalan tikus. Jadi jalan panakulan lah seperti itu. Dan entah kemana ini. Dari sini ya, katanya beras ke sini ini ada rumah. Oh, ini mah saung. Saung saja. Tempat istirahatnya para petani biasanya di saung seperti ini mah. Enakan oke sahabat, apa-apa yang di sisi sawah, di tengah sawah seperti ini, di nagelengan sawah maksudnya ya. Jadi enaknya teh sambil ngontrol iya teh ngontrol tempat ngadulang layangan terbaik. Ini terlihat untuk langitnya terlihat sudah mararendung, ini mah hampir keseluruhan langitnya mararendung, sudah ada iuh-iuh hium-hium seperti itu ya. Tuh, mungkin ini sebentar lagi akan turun hujan. Ini terlihat rada pararwek, ini mah beda dari biasanya. Dan ini baru kelihatan, ini ada pohon pisang dan pisangnya sudah lumayan mantap ini mah. Alhamdulillah, dan akhirnya saya sampai ke jalan yang akses jalannya ini alhamdulillah sudah dipelur. Masya Allah, salah lebur pisan ini mah, mantap pokoknya mah. Terlihat salah rapi sahabat ya. Kalau sekarang mah entah kamar mana ya teh. Assalamualaikum. Ya teh nuju ngabantu naon ya teh? Lumer. Iya. Mana meuteun nuju nyari burayak? Taya burayak mah di mah halodo. Upami halodo mah taya burayak kan? Iya. Oh. Tamun nuju ageung sae atau caahan dieu. Mohon. Kurang. Kurang nya. Lauk aya genot. Mohon. Oh, dibedahkeun. Di paling mana nih? Abis sami orang dia. Mana urang napa? Oh. Kalau banyak itu mah air mah kurang nage euyeub. Euyeub banyak. Oh, sekarang mah kecil-kecil udangnya ya. Oh, kecil. Mangga mangga teman-teman.
Jantan iya mah ente di gomlangan ke nya. Jantan langsung weh. Langsung kemalir tapi aya lomangna gitu. Tapi oh. Abdas mah tekenging, king abdas di ieu. Oh, da ieu nya. Mohon kirang ieu masagi kurang kirang jero. Tuh. Mohon mohon. Kirang kedah masagi weh. Leres. Alhamdulillah sahabat sudah terdengar suara adzan dan sekarang sudah memasuki waktunya sholat asar ya. Nanti kita sekalian mencari masjid di sini, sekalian kita numpang sholat dulu di perkampungan ini ya. Dan alhamdulillah nyata kalau di sini mah ya untuk airnya tidak hara rese, masih kena curcor melimpah airnya, curcor dari sini, curcor dari sana. Dan kalau ke sebelah sana memang tidak ada lagi rumah sepertinya sahabat. Jadi sudah habis ini mah, kalau kesininya mah paling nanti kita berjalan lagi ke arah atas. Jajanannya beli tukang hipnotis nah. Oh, dugi ka dieu? Dugi. Mah ieu teh icala naon seblak atawa napi naon nya? Seblak aya. Seblak naon deui? Utami ieu ning di kanawadan ieu naon namina ieu? Cimin. Cimin. Cimin teh? Cimin teh aci sareng endog. Atuh kedaci dog sanes cimin. Ini teh aci sahabat, kalau aci dicolok itu cilok, iya. Kalau aci digoreng itu cireng, kalau aci menggunakan enog itu cidog berarti ya, menggunakan telur. Ini mah jadinya jadi cimin. Kenapa jadi cimin ya? Naon iya mah anu buatan tirinya teh sanes? Cimanggu.
Oh, buatan Cimanggu. Ladaknya mana ya teh sarang ieu? Ladaknya ieu jang. Eta mah semua aya amis-amis. Leres. Terdengar sahabat itu yang pupujian budak letik, kedengar aja. Lillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Meni capek tang pisan. Kuwata illa billahil. Kemana deuh ya pupujian anak ge? Aduh anak-anak, tapi alhamdulillah kudaek naoge sahabat. Luar biasa ya. Oh, artinya beda itu mah, jadi maha suci. Jadi beda seperti tempat saya. Wah, kerenan ini sepertinya. Suasana sore di kampung ini sungguh sangat pikabetaheun. Cocok pisan sekarang ngapungkeun lang layangan. Cocok pisan sekarang ngadulang layangan ya di sini. Anginnya kan ke sebelah sana tuh. Sakedeung deui kita ngobrok sahabat dari sini nih. Dan ke sananya juga rata ini mah ya, alhamdulillah. Padinya rata sudah menguning. Kemudian coba saja lihat momen langka, suasana langka, saluran irigasinya masih kena aya cai gitu sahabat. Kalau di tempat yang lain mah sudah kagaringan, sudah hese cai pokoknya malah. Masyaallah, sungguh sangat luar biasa pikabetahan tuh. Bahkan kelihatan ya, sebagian orang itu sudah ada yang sudah mawalang layangan, sudah siap-siap untuk ngadu, untuk ngobrol gitu teh. Hayo ngobrol. Obrokan ya apa kumaha ya? Obrokan. Di mana ya ngapungkeun anak? Mohon. Sarang mana lah ya anak? Ini hari gelasan anak. Tong dibabetkan, asok dibabetkan gitu nya. Saya kasih gelasan untuk Ima. Ima kamu tadi Tima. Mana? Nilona mana? Oh. Dacan lah ya Ima. Leres. Oke, kapan? Kabu Ima. Ngaradu, ini baru datangnya. Mantep lang arah rancangna eun. Ieu teh aya dua kebet. Ieu teh sakebet. Sakebet? Sakebet kertas. Kertas. Wajit. Wajit. Oh, stoknya di sini ada 3. Ieu teh mung 3. Mung 3 we, gerag-gerag nih. Ah, mantap. Jadi stok layangan mah tidak perlu banyak, sahabat. 2 atau 3, yang penting mah gerag-gerag. Saya mau intip setelan tali kamanya. Oh, sedang sahabat. Sedang untuk tali kamanya karena memang ini besar juga ini.
rarancangnya apa itu rarancang teh ya? Naon teh rarancang teh? Ya rarancang lah pokoknya mah ya. Ini nih. Ukri ekukura naling kukur naon. Arku naon. Ya, ini rarancangnya nih, pokoknya ini ya, ininya besar. Jadi kalau besar mau ini tenaganya pasti alah besar pisan. Moal katahan sok aringis pas dina merean ah ieu teh. Nagelasan. Sakieu. Kayaknya ada mal ah ieu teh. Mantap. Kalau saya mah daek ngapungkeun tapi itu bisa nyieun. Rajin abi mah ngapungkeun mah hampir tiap dinten. Ngan ada malang layangan anak teu tiasa. Sekarang juga saya teh ente sore-sore teh jiga mah rek murung ngapungkeun kalemur. Asli ka dieu lah nyanya. Kita lihat-lihat ke sebelah sini. Bu, ye tiwu dituar hiji wios. Oh iya. Iya atuh da di sisi jalan gitu teu ditingali da katingali urui geunian. Itu nu kaduna. Asa kantos abdi teh ka dieu teh. Nuhun. Irahanya. Dosa eta. Nuhun. Tamang. Tamang. Aduh, enakeun nya. Ieu mah alhamdulillah. Haridang, halabhab, ngagujubar saja. Oh iya, sekenging pada ngagujubar. Kalau hareudang halabhab tinggal ngagujubar saja di sini mah. Ini di depan rumah ini, di depan rumahnya ini. Airnya mantap-mantap ya. Sangat melimpah. Tuh, kelihatan dari sana juga ya. Kita lihat. Ningalian ka pridenya. Pokoknya mah luar biasa lah kalau ke daerah sini mah sahabat. Kalau ke daerah sini mah pokoknya mah dijamin moal hese cai. Dan ternyata saluran irigasinya dari atas sana sampai ke bawah ya. Ini teh menggunakan pohon aren. Mantap-mantap ya. Tuh. Sampai ke bawah sana. Dan apakah sahabat melihatnya? Di sana itu adalah ada pesawahan ya.